Kembali bersama saya Safi Salim dalam saya punya channel Sports Tarik. Alright, terima kasih guys yang dah subscribe, yang dah komen, yang dah like dan tekan button notification untuk setiap video terbaru saya. Alright, salute. Terima kasih so much. So mungkin ada rezeki nanti kita boleh berjumpa. Oh, saya akan buat kontes untuk kita mengadakan meet and greet satu masa nanti. Alright. So episod kali ini saya nak buat atas permintaan korang semua. You punya permission atau you punya wish lah dalam komen tu saya dah baca. Nak tunjuk, nak suruh saya tunjuk jersey saya, apa saya simpanan saya. So banyak sebenarnya guys. So kali ini saya akan tunjuk serba sedikit simpanan jersey yang saya ada. Alright. Kita mulakan dengan jersey ini guys. Deco. Siapa yang tak kenal Deco, pemain dari Portugal yang bermain untuk Chelsea. Dan masa ni Chelsea datang ke Malaysia buat macam pre-season training. Datang dan berlawan dengan pasukan Harimau Malaya. Dan saya main untuk pasukan Harimau Malaya masa tu. Dan ada satu artikel gambar tu saya dikejar dengan Deco, Carvalho dan Ashley Cole. So gambar tiga orang tu kejar saya seorang. So sejak tu, lepas habis game tu saya terus tukar baju jersey dengan Deco guys. So Deco pemain legend untuk Portugal. Saya dapat tukar jersey dan saya simpan sampai sekarang. Is satu barang berharga lah untuk saya guys. Siapa yang tak kenal Eden Hazard dekat Chelsea? So mereka datang sekali lagi dekat Malaysia, Thailand dan Indonesia untuk buat tour pre-season juga sebab mereka dah habis dan buat pre-season dekat Asia, ASEAN, dan saya dapat bermain dengan mereka ni dan saya tukar dengan Hazard guys, Eden Hazard. So Eden Hazard ni memang top player untuk Chelsea dulu. So saya dapat tukar jersey dan saya simpan saya frame ni, memang this is Hazard pakai dulu guys masa saya lawan 2013 main dekat Bukit Jalil. Okey, kita pergi sebelah sana pula. Okey, kita beralih kat sini pula. Ini adalah jersey 2013 masa rebranding pasukan Johor Darul Takzim jadi JDT. Ini baju kapal warna pink dan ini adalah warna kesukaan TMJ masa tu. Tuanku dia berminat, bukanlah berminat, dia suka color ni dan dia buat khas jersey ketiga kalau tak saya. Saya warna pink. So memang menarik sebab tu saya simpan sampai sekarang jersey nombor 10 Safi 2013. Alright, yang di bawah ni pula sama juga, ini adalah first jersey yang pertama lah. Dia jersey pertama merah biru, ada yang kedua biru merah, yang ketiga inilah. So ini yang jersey FA Cup Final di Kap Bukit Jalil. Kita lawan Kelantan masa tu. So ini saya simpan juga sebab kenangan ni saya tak dapat lupakan lah bila saya nak tengok jersey ni mengimbau kembali sejarah-sejarah saya lah. Okey. Okey, yang di bawah ni pula. Ini adalah jersey semasa saya bermain untuk pasukan Kuala Lumpur. Ini jersey yang first contract professional saya bersama pasukan Kuala Lumpur dan inilah jersey dia. Sebab apa saya pakai nombor 8? Memang masa tu saya belum pakai nombor 10 lagi. That's why saya pakai nombor 8 dan inilah jersey dia. Alright, kita beralih yang ini. Ini dua jersey ni guys. Dua jersey ni yang mengubah nama Safi Salih 360 degrees. A charge for Malaysia. Can they pull the trigger? They do! And that's an incredible goal! What a stunner! So, ini yang menjadi kenangan dan paling berharga dalam hidup saya. Ini ketika Piala Suzuki FF 2010 waktu saya skor waktu Indonesia. Nampak ni ada tanah-tanah sikit ni, memang saya simpan sikit ni, tanah sikit sini memang saya simpan dan itu menunjukkan memang saya pakai je sini. Yang kat luar tu semua chip lah, tak ori. Ini original saya. So ini sangat berharga lah bagi saya. Ini first game masa kita lawan Indonesia yang kalah 5-1. So ini final. So ini dua jersey kebanggaan dan jadi simpanan bersejarah saya. Museum nak ambil pun sorry, kena melalui saya. Superbest Power FA Cup juga bersama pasukan JDT pada tahun 2016.
ini adalah jersey terakhir yang saya bermain untuk pasukan JDT 2016. Lepas 2016 saya berpindah ke pasukan lain. Ini kenangan juga, ada final bersama JDT di Piala FA. So saya simpan. Ini ketika saya bermain untuk pasukan Selangor. Inilah waktu tu orang cakap saya macam arwah Yarham Mohtadari lah, apalah, memang JC 10 Selangor. So ini yang menjadikan saya dikenali semakin lama semakin banyak lah. So dulu pun tengok Safi Sali, dia bukan tak ada Safi je. So Safi Sali semua 10. JC pun masa ni saya pakai agak besar sedikit. Besar, dan masa ni saiz L tak silap saya, tapi still besar dan tak ikut badan lah. Itu pattern dululah. Ini pun bukan Liga Super sekarang, dulu dia panggil Malaysia Super League, MSL. So ada gambar harimau dekat sini, ada gambar bola. So ini masa Piala Malaysia lah, maksudnya Liga lah. PM masa tu sponsor PM. Right, kita pergi yang bawah ni pula. Ini adalah GC masa saya bermain untuk Pelita Jaya. Masa season kedua. Alright. Kalau season pertama saya memakai jersey nombor 55. So ini jersey season pertama. Season kedua saya memakai jersey nombor 10 dan Umbro semua ni dia punya sponsor ISL 2011. So inilah kenangan saya bersama pasukan Pelita Jaya. Banyak kenangan ni, jersey saya menjadi top scorer untuk klub dan sebagainya. Jersey dari pasukan negara Chile. Ini jersey training. Ada rakan saya yang dia jumpalah pemain pasukan kebangsaan Chile dan dia tukar jersey saya dengan dia lah. So saya tak tahu siapa pemain dia yang bagi ni, tapi dia tukarlah saya punya jersey, dia minta. So saya simpanlah ni jersey daripada pasukan Chile. Dan ini juga ini sangat bermakna juga dan berharga, sebab ini jersey waktu kita orang menang Piala AFC 2015. Nampak ni ada tulis AFC Cup Final 2015, Stadium Dushanbe, 31 Oktober, FC Istiqlal versus Johor JDT. So ini AFC Cup masa kita julang piala dekat Tajikistan. Inilah jersey dia. Yang kat lain, kat luar tu semua ciplak, saya pakai yang ini. So ini sangat bermakna. Dan nombor 10 masa kita julang piala, yes, saya ingat baju putih, jersey putih kita pakai, this jersey. Right, saya simpan. Dan ini adalah jersey saya rasa berharga juga. Ini sebelum saya membuat keputusan lah, saya ada terfikir untuk membuat keputusan dan selepas itu untuk bersara lah sebagainya. Inilah jersey terakhir saya bersama pasukan KL City. Kita menang dengan JDT Malaysia Cup Final untuk Piala Malaysia edisi yang ke-100. Itu yang dia ada ni, lambang ni, Piala Malaysia, Piala Malaysia edisi yang ke-100. KL juara perlawanan Malaysia akhir 30 November 2021, KL City versus JDT. So kenangan semua ada tulis kat sini. So fakta semua ada tulis kat sini. Saya bukan sembang kosong kat luar sana yang dapat jersey saya ni, bukan original. This saya original. Saya pakai dan saya simpan dekat sini. So saya banyak lagi koleksi dan selepas ini mungkin kita boleh bercerita lagi dengan collection saya yang seterusnya. Alright guys, jangan lupa like, share dan subscribe. Tekan button notification untuk video-video terbaru. So komen dalam video saya ni, nak saya buat apa, nak saya cerita tentang apa. We can interact with each other dalam komen. Thank you guys sekali lagi. Jangan lupa subscribe dan share ramai-ramai. Thank you. Kita jumpa di next episode bersama saya, Safi Sali, dalam Sports Tarik Channel. See you guys.